Halo ma bro, ketemu lagi di channelnya si Muni. Kalian udah datang di tempat yang tepat untuk cari guide untuk Ragnarok Online X Next Generation ma bro. Ini kemarin gue udah mainin selama 3 hari dan gue ambil result aja biar kalian teman-teman yang masih gabut ataupun masih bimbang untuk install worth it apa enggak untuk free to player ataupun memang khusus untuk Sultan ataupun banyaklah yang ditanyain ke gue waktu awal-awal main. Dan yang jelas sih kalian gak perlu ragu, gue cobain konfirmasi ulang untuk masalah gameplay ini. Kita bahas dihabiskan aja untuk hal-hal yang memang berbeda dengan game-game seperti pada umumnya untuk MMORPG kelas mobile mah bro. Ini gue buatin chatnya yang baru. Di sini gue masuk dulu ya di salah satu server untuk training gue dalam mengambil kesimpulan dalam game ini. Sebenarnya untuk fitur dan yang lain-lainnya sama aja seperti game Ragnarok sebelumnya ya bro ya. Jadi betapa simpel dibuatnya, cuman gameplaynya kita belum tahu juga sejauh mana kelebihannya untuk memainkan game ini bersama teman-teman. Jadi untuk awalan bermain sebenarnya kalian itu pada saat masuk di town Prantera ya, sama seperti os lagunya ini memang enak banget ya untuk para Ragnarok online yang sangat hardcore. Kalian cuman cukup ngejain quest yang otomatis langsung bergerak aja playernya untuk ngambil-ngambilin doang. Klik-klik-klik kalian pasti akan cepet naik level dan mendapatkan inventory item. Sambil kalian menghafal, gue coba ingetin lagi kepada kalian kalau memang di awal-awalan kalian gak usah bingung untuk milih ataupun takut mati. Karena memang sudah ditentukan oleh sistem bahwa ini game bener-bener very smooth alias bener-bener ramah. Dari kualitas grafisnya nggak mengecewakan lah. Kalian bisa pakai Nox player untuk pemain PC, banyak sekali BlueStack ataupun Nox, terserah tergantung dari PC kalian. Cuman gua rekomendasiin lu pakai PC-nya kalau yang high mode ataupun high end kelasnya itu lu pakainya BlueStack aja karena kualitasnya lebih bagus. Tapi gua juga ini record udah jelas, kalian bisa lihat sendiri gambarnya seperti apa. Gua pakai Nox. Balik lagi kena gamenya. Untuk harian kalian seperti biasa game pada mobile umumnya ini pasti ada event-event harian yang harus kalian ambil ataupun manfaatkan ya. Jadi setiap resetnya itu pukul 5 pagi dan kalian tinggal oprek-oprek aja untuk masalah stat. Ini udah gak aneh juga, kalian bisa dapat rekomendasinya juga bro. Jadi tips kali ini gue kasih informasi untuk kelas petarung awal bermain adalah starnya full STR mah bro. Tapi kalian gak usah terlalu kaku, jadi terserah kalian gimana enaknya. Kalian bermain biasa menggunakan Knight, Prize ataupun Warrior apa Hunter ya, memang itu memiliki keunikan yang berbeda. Tapi si server ini cukup baik dan memang dia sudah meramalkan apa yang akan dipertanyakan ke depannya. Jadi ada rekomendasi untuk statnya bro. Kalian bisa cek aja di rekomendasi stat point ini, kalian bisa jadi salah satu yang diambil berdasarkan rekomendasiannya dari game master mah bro. Jadi kalian gak usah susah ataupun bingung ya untuk mereka-reka. Otomatis kita akan kembali lagi melanjutkan questnya. Kalian tinggal juga pijit, dia akan auto bergerak selama level-level tertentu mungkin yang memang sampai kalian benar-benar paham. Nah ini hati-hati untuk senjata di kelas-kelasnya semua jab. Ini ada yang tidak dibin itu masih bisa dijual di auction, tapi kalau yang udah unbin ataupun yang udah berwarna merah itu udah nggak bisa dijual alias lu harus pakai ataupun buang ke NPC. Jadi sebenarnya nggak ngerepotin juga sih, tapi kadang-kadang kita kalau yang udah mindsetnya untuk nyari keuntungan ataupun nyari kekayaan dalam game, mungkin kalian akan sedikit kecewa juga karena di awal-awalan agak susah ya bro, kecuali dari barang dropan. Oke, untuk masalah gameplaynya gue sedikit bahas sedikit ya untuk masalah quest. Nah, di dalam questnya ini banyak sekali beraneka ragam untuk sistem pola permainannya bro. Yang jelas cukup menarik dan gak memalukan untuk game kelas mobile di 2021 bro. Ini tembus sampai player PC pun pada hijrah. Jadi kalian gak usah takut kalau kalian gak punya teman. Banyak banget semua server yang baru dibuka pun udah muncul banyak dengan event-event tertentu yang memang sangat mengasihkan bro.
dan kualitas grafis nggak usah ditanyain. Cuman ini ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan dalam main quest, makanya gue rekomendasiin begitu kalian pertama main itu, lu kerjain semua main quest sampai benar-benar selesai. Nanti ujung-ujungnya kalian pasti disuruh grinding ataupun leveling sampai batas level tertentu. Nah, untuk membuka dungeon itu kalian harus menyelesaikan quest yang bisa mendapatkan batu permata untuk membuka map-map level di dungeon, tergantung dari level lu juga. Jadi ini kebenaran di level gua di level 20 ini baru membuka dan mengikuti quest untuk dungeon yang pertama, dan kita melakukannya solo di dalam main quest sampai mendapatkan batu. Nah, nanti kita disuruh bunuh monster. Nanti inilah monster yang akan kita lawan dengan kekuatan yang lebih gede lagi, karena memang di dalam dungeon itu lebih efektif dimainkan bersama partian, bro. Dan kita nggak terlalu susah juga. Mungkin di awal-awal kalian pada saat lihat live streaming gua, kalau mengikuti dari awal, agak susah gua carinya gimana caranya biar efektif. Ternyata mudah saja ya, begitu kita tahu. Dan kalian pun cukup going with the wind blow, maksudnya jalan aja, karena nanti juga akan mengetahuinya dengan sendiri. Dan ada kelebihan lainnya dari sistemnya gameplay Rock ini, kita ada lucky number yang memang bisa mengacak dan mendapatkan item khusus. Spesial lah bro ya, walaupun memang kemungkinan peluangnya sangat kecil sekali karena banyak sekali player, bahkan sampai ribuan ya di dalam satu server. Nah oke, jangan sampai lupa lu cek juga, pokoknya pada saat bermain selesai mengikuti main quest, lu cek juga untuk item yang didapat secara bertahap, bro. Dan gak perlu khawatir, karena setiap kalian party masuk di dalam dungeon, kalian akan mendapatkan item yang terbagi dengan rata, bahkan kadang-kadang random. Cuman sayangnya ini kalian bisa kerjakan setiap hari hanya 3 kali ya bro, dalam satu buah dungeon permata. Kebeneran gua ngerjainnya di permata yang baru, putih, karena masih banyak sekali permata yang harus kita dapetin untuk membuka dungeon, seluruh dungeon yang tersedia. Oke, mungkin kalian sampai sini udah mulai kebuka sedikit paham, dan leveling kalian juga sebenarnya nggak usah khawatir di awal-awal itu, kalian cukup ikutin main quest. Oke, ini dia hal yang paling menarik adalah game ini gua rasa nggak terlalu berat juga untuk pay to win ya. Ini masih sangat ramah sekali untuk free to player, karena apa? Beberapa item dan koin gacha yang bisa kita dapatkan itu berhasil gua dapetin dari quest yang ada, dan ditambah dengan peleburan sistem armor yang gua dapat dari dungeon menghasilkan koin yang bisa membuka gacha, bro. Ini salah satu contohnya, gua kemarin cukup beruntung walaupun memang bukan senjata gua, tapi karena emang gua penasaran untuk sistem gachanya seperti apa, gua periksa lagi nih. Jadi pada saat gua mau pakai, mau jual, ternyata dia nggak bisa. Dia paling bisa yang bisa dijual itu item yang berwarna hijau untuk ininya ya, untuk statusnya. Nah, di sini gua lihat, lu lihat di situ ada Adventure 200 Sword, itu tulisannya warna biru, itu adalah item khusus dan memang kebilangnya rare. Gua jual aja karena untuk menjadikan koin gacha. Otomatis para free player memiliki kesempatan. Ini udah jelas worth it buat gua. Nah, gua cek juga ini koinnya memang ngebutuhin untuk gacha basic ataupun di levelan rendah hanya butuh 10 koin, dan gua udah cukup dari situ. Gua lanjutin lagi ke pending machine dan gua cobain lagi untuk gacha selanjutnya, dan nanti menyesuaikan dengan level yang lu butuhkan untuk senjata-senjata sesuai level lu ya, lu butuh juga koin yang lebih banyak. Jadi di sini sampai level 70 itu gua butuh 220 koin. Nah, untuk saat ini ya gua coba aja yang gua dapetin secara gratis cuma-cuma. Semoga barangnya rare. Aduh, Pak, gue rugi aja. Enggak semua orang beruntung ya, bro ya. Nah, gue kembali mencoba lagi barang yang barusan gue jual, akhirnya dapat 10 koin lagi dan akhirnya mendapatkan Autumn Talisman untuk level 25, dan gue bisa upgrade buku gratisan yang dapat dari main quest. Di
Di dalam ROG juga untuk fiturnya memang sedikit aneh ya bro ya dari awalan. Cuman begitu gua rasa-rasa ini kebilang komplit juga dan emang unik. Jadi untuk game mancing tuh beda seperti game MMORPG pada umumnya. Beberapa item yang bisa didapat itu adalah bebatuan juga, nggak cuman ikan ataupun barang-barang yang disembunyikan rare. Bebatuan tersebut dijual itu cukup mahal mah bro. Jadi kalau misalkan kalian masih gratisan dapat bait bitnya ataupun dapat kail umpannya, lu harus cari juga umpan yang lebih bagus karena itu tersebar di dalam mapnya di ROG. Cuman jangan sampai lupa untuk stamina lu juga setiap mancing akan berkurang 10 poin. Jadi lu harus hati-hati juga jaga, jangan sampai lu AFK menggunakan pancingan otomatis yang akhirnya stamina lu habis. Nah, kemudahan yang lainnya juga lu bisa langsung pergi ke map di mana kalau memang lu butuhin beberapa item tinggal diklik aja itemnya dan lu lihatkan langsung ke informasi get. Nah, nanti kamu akan secara otomatis berjalan ke wilayah tersebut untuk item yang lu cari. Dan hebatnya di game ini, gua bukan ngelebih-lebihkan juga ya, yang gua rasa sangat mempermudah permainan dan menjadi renyah. Ini gua punya rekomendasi area yang dikasih tahu pada saat menyalakan Odin. Odin ini penting ya bro, pada saat lu farming ataupun ngehajar monster, dia harus dinyalain biar kalian kembali staminanya pulih. Oke, kita cek kembali untuk kelebihannya dari game ini ya bro ya. Untuk sistem server yang baru ini ada Majapahit. Gua coba masuk karena banyak orang Indonesia yang membicarakan dan mau masuk di server tersebut. Jadi lu tinggal join aja, lihat di deskripsi video ini. Mungkin kalian bisa lihat curi-curi informasi dari fanspage-nya di Facebook untuk official. Dan kalian gak tertutup kemungkinan untuk RMT karena kemarin pun dibuka secara langsung menggunakan rekening bersama. Jadi hati-hati juga, mungkin admin pun gak mau beresiko banyaknya komplain karena kasus penipuan bro. Tahu sendiri, di orang Indonesia itu penipuan adalah bagian daripada gamer ya bro. Nah oke, nanti kalian ikuti aja polanya. Dalam satu account itu kalian bisa masuk dan membuat beberapa banyak karakter ya. Dan kalaupun lupa, kalian tinggal lihat status kalian untuk mengenai servernya. Dan kalau mau login lagi ke beranda antar muka, lu kembali masuk setting dan keluar. Oke, kita balik ke server training gua di Central Plain. Jadi teman-teman kalau memang mau join silahkan aja masuk di Central Plain karena gua nih ada standby di situ. Mungkin pada saat launchingnya video ini ya gua lagi ada di dalam dunia ROG ya bro, yang memang banget banyak fiturnya dan tidak mudah juga dimainkan. Untuk sistem mapping dan mencari NPC juga nggak susah. Walaupun awal-awalan gua agak bingung juga ya karena gua nggak tahu NPC-nya itu berfungsi seperti apa awalan, tapi dari namanya lu bisa ketahuan. Walaupun ada beberapa NPC yang belum gue jelajahi kayak Captain Caro, Park Merchant, itu buat apa sih fungsinya? Nanti kalian akan tahu sendiri sesuai kebutuhan. Biasanya begitu itemnya diklik, lu langsung auto lompat ke NPC tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, gue senangnya juga ini ternyata di dunia kehidupan ROG ini memiliki modern gameplay yaitu seasoning playing. Jadi seasoning playing ini lu nggak bisa sembarangan farming di satu tempat untuk manen buah-buahan karena dia bisa diambilnya sesuai waktu tertentu bro, bisa siang, bisa sore, bisa malam, dan waktunya itu terus berputar, kadang-kadang sama dengan waktunya di server. Nah, ini kehidupannya ini bervariasi dan tingkat kesulitannya pun berbeda bro, dan sesuai kebutuhan juga. Mungkin untuk para sultan bisa aja tinggal beli di auction ya, tapi buat kita free player bagaimana nih cara mencarinya untuk item yang tersebar di map yang segitu luasnya. Untuk open world map cuman gua sangat seneng sekali begitu mencari barang yang gua nggak punya, gua tinggal klik kanan aja didapat dari apa, dia langsung berangkat bro untuk menuju lokasinya ya bro. Itu aja sih. Jadi kalau kalian memang agak masih ragu, menurut gua sih pertimbangkan kembali pemikiran kalian untuk masalah game ini. Dan jangan sampai lupa lu cek tiap jualan lu tinggal ambilin apa yang lu udah jual. Ini lu salah satu contoh bisa lihat gua jualin sembarangan aja sesuai item yang ada di pasaran, dan alhasil gua dapat 10.000 kristal cuma-cuma ya bro ya.
dari barang item sampah yang gue ikutin dari quest. Nah, jadi kalian bisa ikut contohin aja mana barang yang mahal ataupun yang murahnya, dan kalian gak usah mikirin dulu coan keuntungan. Yang penting gameplaynya. Gue kali ini benar-benar ngebahas untuk gameplaynya, dan gue nggak mau ngasut kalian untuk ngikutin main ya. Coba aja dilihat dulu dan diperhatikan. Contohnya gue beli diamond. Diamond itu kan di beberapa mobile, game mobile itu kan harus pakai cash ya bro. Harus pakai uang, beli di alpha, di mana lah gitu ya. Nah ini gue bisa dapetin 430 diamond secara percuma dengan hasil gue sendiri nyari barang di map, kemudian dijual di auction. Dan malahan untuk VIP pun terbuka buat kita kalau memang free to player. Jadi nggak hanya sultan aja yang bisa bertarung di sini ya bro, kita pun bisa bertahan kalau memang kita mainnya intent. Bedanya mungkin kalau gue lihat rata-rata free to player itu adalah benar-benar murni gamer. Kalau misalkan sultan, biasanya orang yang nggak mau capek ya bukan gamer ya bro ya, tapi emang orang yang pengen mudah aja di dalam permainan, biasanya sih agak-agak childish gitu bro. Nah ini gue beli itu harus membuka VIP, tapi gue bisa beli itu pancingannya di NPC, dan gue udah beli. Gue butuh 20 cat koin, itu gue dapetin. Itu pun harus beli pakai Jenny, tapi nggak masalah. Gue kan bisa jual-jual item ke NPC ya, barang segitu banyaknya seabrek. Bahkan gue udah nge-upgrade untuk kapasitasnya dari inventory gue, walaupun harganya agak sakit bro, 20k untuk kristal. Dan ada banyak lagi lah untuk item-item dan inventory yang lo bisa manfaatin di dunia rock. Nah oke, gue bahas salah satu NPC yang harus lu sering temuin ataupun lu tahu gitu untuk Kafra, teleport dan storek. Gua kemarin sampai nyari-nyari waktu live streaming, mungkin kalian bisa ngetawain gua sekarang, tapi gua bisa ngajarin ke kalian, jadi kalian bisa mempersingkat waktu untuk leveling dan mencari NPC yang terpenting. Ini adalah storek. Lu langsung aja lihat di kota untuk posisi NPC-nya. Ini kebilang fair play. Karena apa? Karena enggak cuma doang harus membeli diamond ataupun memberi kristal menggunakan rupiah di top up, tapi gua juga bisa beli di NPC. Nah si kristal store ini hati-hati lu perhatikan aja juga, emang lu kita harus dipaksa untuk banyak nabung. Itu walaupun bisa dibeli tapi harganya luar biasa, 20k lebih kalau nggak salah. Dan gua juga untuk mengangkat kapasitas inventory gua ya, gua harus bayar mahal juga, 20k, 20 ribu kristal bro. Oke, buat kalian memang yang masih ragu, ini gue informasiin lagi untuk masalah open worldnya. Bayangkan kota-kota kecil itu setiap terbukanya itu adalah map baru yang memang diisi oleh monster-monster dengan level berbeda dan memiliki dropan khusus. Nah, jadi lu hati-hati aja. Yang pasti sih sering-seringlah mabar dengan teman-teman, mungkin akan mempermudah kalian leveling. Karena pada saat level 30 seperti gua dilepas, main quest nggak bisa dikerjain. Jadi levelnya ada sampai 35 baru ada level ada main quest lagi. 5 level ini gua harus kelilingin map mau nggak mau untuk farming. Dan kalaupun sendiri terbayanglah lamanya. Walaupun ada autohan itu sangat kecil sekali XP-nya, bro. Jadi mau nggak mau gua harus party yang menaikkan rate-nya dari XP untuk level gua. Oke. Kalau misalkan ada yang belum jelas, lu konfirmasi ke gua aja, lu komentar, jangan lupa like and share-nya. Thanks buat semua yang udah nonton, yang udah support channel gua juga. Moga ini bermanfaat buat kalian. Oke, see you, dadah, bye-bye.